أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوف الخير إلى الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلى الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, mari kita sama-sama baca doa ini sempena dengan wabak ni dah sampai ke tempat kita ni. Hari ini saja dengan dah masuk ke Melaka, ada beberapa kes dah di Zalik Al-Azim Muhammad. Kita sama-sama baca doa ni, dan tuan-tuan saya minta tuan-tuan beramal dengan doa ni 3 kali pagi dan 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang, ada 3 doa. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Bakri, yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, yang dihormati ayahanda saya Tuan Hamzah, seluruh ahli qaryah Salih Al-Asil Muhammad Sungai Udang. Sini qaryah Sungai Udang. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT kita dapat bersama-sama pada malam ni dalam keadaan SOP ni. Nah, buat macam mana? Tempat duduk pun ada tanda seorang satu. Bukan senang nak dapat tempat duduk tanda macam ni. Kalau kita pergi masjid ada tempat duduk tanda ni, kira orang special lah. Hari ni semua dapat tempat duduk tanda masing-masing kan.
Waktu ni muslimat tuan-tuan, kita ada satu benda kita kena jaga. Bila bila dalam situasi macam ni, situasi wabak macam ni, tuan-tuan kena ada duit. Duit. Duit lah. Kalau tak, kalau dia senyap tu dia love kecil apa panggil. Yang digerak tu, duit. Duit lah maksud apa? Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa kena kuat ni. Kita orang mukmin, Allah bagi satu kelebihan kita, doa. Doa ni senjata orang mukmin. Tuan-tuan kena kuat, kena banyak doa. Cuma syarat doa ni, satu aja. Syarat dia kena yakin. Syarat doa ni dia kena yakin. Tak yakin, tak jadi. Nabi SAW sebut doa yang kita baca tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan jalan-jalan doa tu kan. Doa tu doa sangat hebat. Super powerful punya doa. Allah, Nabi SAW janji, siapa baca doa ni, Allah, dia tak akan tertimpa musibah pada hari tersebut. Tuan-tuan yakin tak ni? Siapa sebut doa ni? Nabi SAW sebut. Nabi pernah bohong tak? Tak, Nabi tak pernah berdusta. Dan Nabi bukan cakap saja, melainkan tu wahyu daripada Allah. Allah pernah tak mungkir janji dia? Tak, Allah tak pernah mungkir janji dia. Syarat satu je, tuan-tuan yakin, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan tak yakin, tuan-tuan tak buat. Orang yakin dia akan buat. Sungguh-sungguh buat. Oh, takutnya tinggal hari ni takut. Nabi SAW sebut. Seorang sahabat Nabi SAW tanya. Salih ala sahabat. Ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam. Ceritakan kepada aku satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya selain pada orang lain dah melainkan kamu, ya Rasulullah. Nabi SAW sebut. Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah dan kamu istiqamahlah. Yang ulama sebut, syarat kepada istiqamah ialah beriman. Syarat kepada istiqamah ialah beriman. Tuan-tuan, siapa yang hafaz doa tadi ni? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'u alim. Siapa hafaz angkat tangan? Ha. Siapa tak hafaz angkat tangan? Ini dua-dua tak angkat siapa ni? Yang tak angkat dua-dua ni saya faham dia tawadhu. Kata tawadhu tak apa. Tuan-tuan, tak apa hafazlah. Dalam keadaan kita tahu kelebihan doa Nabi SAW sebut ni, siapa yang baca doa ni dia tak akan tertimpa musibah. Dia tak akan ditimpa musibah pada sebut. Tuan-tuan baca waktu pagi, Allah akan lindung kita sampai petang. Tuan-tuan baca petang, Allah akan lindung kita sampai esok pagi ni. Yakin tak tuan-tuan? Tuan-tuan percaya tak Nabi kata? Kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan buat. Hanya orang percaya saja dia akan buat. Kata. Siapa yang beriman, dia akan istiqamah. Pasal apa hari ni buat? Pasal apa esok buat? Pasal apa tak, pasal apa yang tak mau tinggal ni? Sebab kan Nabi kata kalau siapa tinggal nanti, siapa yang buat nanti dia akan terlindung daripada wabak, terlindung daripada musibah. Tu yang saya buat tu, itu tanda dia beriman. Kita faham tak ni? Tapi tuan-tuan percaya ataupun tidak? Ni dalam ramai-ramai yang tak ada ni depan saya ni, Salih Alis Muhammad, hari ni dengar, esok dia tak buat. Percaya tak? Yakin tak? Pasal apa? Pasal percaya tapi tak apa nak beriman. Percaya. Percaya tak Nabi kata? Percaya. Siapa kata? Nabi kata. Percaya dah kan Nabi? Percaya. Tapi pasal apa? Tak buat juga. Sebab tak berapa nak beriman. Kita faham ni? Orang yang beriman sungguh kata Nabi ni, dia akan buat. Tuan-tuan tolong jangan tinggal. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, seorang sahabat ni, dia meriwayatkan hadis ni, satu hari dia kena lumpuh. Dia lumpuh. Lalu orang kata kat dia, kata kamu yang meriwayatkan hadis, kalau siapa baca bismillahirrahmanirrahim itu tak timpa musibah ni, kamu lumpuh ni. Dia kata, aku tak berdusta atas nama Nabi, aku tak berdusta atas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tapi sebenarnya hari aku kena lumpuh tu, hari tu aku terlupa baca doa ni. So nak jadi cerita, kalau Allah nak takdirkan kita kena apa-apa, Allah akan lupakan kita dengan amalan ni. Isyarat ni kita kena ikhtiar lah. Satu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua doa tadi ni, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Doa ni Nabi SAW ajar dekat kita, kalau singgah di satu tempat yang kita tak tahu apakah wa apakah musibah yang tersembunyi di tempat tu. Tuan-tuan, ni macam kita sampai tempat ni. Masalah dengan COVID-19 kita ni tuan-tuan. Salih ala sayyidina Muhammad. Dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dia kebanyakan daripada dia tak ada tanda. Dia tak ada, dia panggil apa tu? Simptom. Dia tak ada gejala. Yang ada gejala ni sikit, yang tak ada gejala tu banyak. Tuan-tuan, jadi subhanallah, kalau
kalau betul-betul lah, kalau betul-betul check, mungkin ramai lagi orang yang kena. Tapi tak ada gejala. Mustahil tak benda yang duduk ada tu, duduk celah-celah kita ni? Mustahil tak? Tak mustahil kan? Kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu ni, kita baca doa Nabi ajar. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Faham tak ni? Benda biasa tak dulu naik kereta dengan mak ayah kita dulu waktu kita kecil-kecil. Lepas tu nak terkencing, berhenti tepi jalan, mak kita tu masuk tu, masuk dekat hutan tu pergi kencing kat situ. Lepas tu dia ajak kita doa. Kita doa apa dia ajak? Ampun untuk nenek anak cucu tumbang kencing. Tu baca. Tapi jangan baca doa tu. Betul, jin tu pun bisik kat telinga kita. Dia kata apa? Bila masa aku kahwin dengan nenek ah. Dia dah salat alas ke Muhammad. Sebenarnya doa tu yang kita baca apa dia? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Apa doa tu ialah? Dan kita masuk-masuk masjid atau masuk kawasan orang ramai-ramai, masuk supermarket, masuk tempat orang ramai-ramai, kita tak tahu apa yang ada di sekitar kita ni, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga, baca doa tadi, jawab Allahumma inna na'udzu, Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Ya Allah, jauhlah aku daripada penyakit sopak, wal junun, gila, wal juzam, kusta, wa min sayyi'il asqam, dan macam-macam, dan penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Itu doa yang Nabi SAW ajar kita. Pertama, Allah bagi kat kita ni, orang Islam ada satu nama doa. Yang kedua, ikhtiar. Usaha ikhtiar. Kena ada. Duduk physical distancing, kena jauh. Nah, buat macam mana sahabat pilasat, tuan-tuan, salam Allah SWT. Tak boleh salam. Saya pun teringin nak salam, tuan-tuan. Nak rasa tangan orang Sungai Udang ni lembut-lembut tak? Teringin nak salam. Tak, saya cuman. Teringin nak belaga pipi lah. Macam kita selalu duduk buat tu kan. Dan nak peluk-peluk. Salih semak ni ukhuwah Islamiah. Nabi SAW ajak ke kita. Salam. Salam gugur dosa ni. Teringin nak salam. Teringin nak salam tuan-tuan. Teringin nak selfie belaga pipi. Tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Sabar bila Zat. Sabar bila. Nah, kita teringin nak solat rapat-rapat macam kita nak solat dulu kan. Salih semak tuan. Tak boleh. Tak apalah sekejap. Tuan-tuan. Baru ni hari ni saya tengok ada satu video viral. Dia cerita pasal apa? Kata musallit sembahyang. Ni semua kerja-kerja Yahudi ni. Tak bagi orang sembahyang apa-apa. Tak apalah tuan-tuan. Allah musallit ala sayyidina Muhammad. Dia kata, penyakit ta'un yang dahsyat. Dahsyat penyakit ta'un pun tak pernah menyebabkan masjid kena sembahyang jarang-jarang. Ta'un tak sama dengan COVID-19. Ta'un ni dia tak tersebar dengan kita duduk dekat-dekat. Ta'un ni tersebar melalui air yang kotor. Ta'un ni tersebar melalui makanan. Dia tak tersebar dengan... dengan jarak yang dekat. Macam COVID-19 ni, dia mai daripada ni, batuknya, bersinnya. Kita duduk bercakap ni tuan-tuan. Tapi dia tak batuk, dia tak bersin. Tapi dia bersembang dengan kita. Dia bersembang dengan kita ni, tuan-tuan, tak ada habuk-habuk keluar daripada hidung dan mulut ni. Saya tengok satu video dibuat oleh orang-orang Jepun. Dia ambil satu video kamera yang apa ni, yang high. Nak cerita macam mana tu, saya tak pandai sangat bapak tu. Dia boleh nampak habuk-habuk keluar daripada waktu dia bersembang ni. Dan habuk tu disedut oleh orang sebelah. Habuk-habuk ni daripada mulut. Dia punya macam makna. Apa ni, cecai-cecai dalam badan. Faham ni? Sebab tu tuan-tuan tak pernah duduk dekat-dekat ustaz tu ni. Tuan-tuan kalau duduk depan ni, tuan-tuan sedut habuk saya banyak. Berkat pun balik cerdik. Alim tu ni. Tuan-tuan. Jadi sebablah, duduk jauh-jauh sikit, tak apa. Supaya apa? Supaya dia walaupun dia tak bersih dan apa-apa. Usaha, ikhtiar. Nama macam mana? Kat depan tu tuan-tuan tulis nama elok-elok. Masuk kalau boleh ada My Sejahtera kan tuan-tuan snap. Ataupun tulis nama elok-elok. Ada yang tulis Superman lah, Batman pun ada. Macam-macam tuan-tuan. Bagi masjid nak telefon susah ni. Batman mana pula main sembahyang kat sini. Saja perangai tuan-tuan. Nakai. Tuan-tuan Allah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan Allah Sayyidina Muhammad tulis elok-elok. Sebab apa tulis tu? Oh lah, apa-apa. Jadi kat tempat kita tahu nak refer dekat mana, tahu nak cari siapa. Kalau nak saya selamat, ikhtiar, usaha, saya nak selamat, jaga physical distancing, jaga kalau tak ada keperluan apa-apa, pakai ni, Pak Long ni kena ada selalu ni, kan, saya nak selamat, pakailah tuan-tuan, 10,000 harga dia ni, kena gaya, kena saman 1,000 ni, tuan-tuan, dan tawakal, last sekali, kita serah pada Allah, kita tawakal pada Allah, macam mana tuan, kita duduk pada suasana ni, kita serah pada Allah, kita doa pada Allah, kita ikhtiar sebaiknya, insyaAllah, mudah-mudahan, Allah selamatkan kita daripada wabak ni. Tapi itu bukan tajuk dah kita nak bincang malam ni.
Tajuk kita pada malam ni ialah bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita ukhuwah Islamiyah. Perpaduan ummah. Islam bawa satu. Tuan-tuan, satu benda yang Islam ajar dekat kita, nama mahabbah. Kasih sayang. Setiap orang Islam, tuan-tuan sekalian, Allah SWT, dia mesti berkasih sayang. Mesti kasih sayang. Saya sampai dekat tempat tuan-tuan ni, tuan-tuan, di Sungai Udang ni, Sunni Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, saya rasa macam tak pernah sampai lagi tempat ni. Inilah first time mungkin saya sampai dekat sini. Sampai dekat sini, sembang dengan tuan-tuan ni, duduk kat sini, cerita kat tuan-tuan, letter dekat tuan-tuan. Sunni Allah Sayyid Muhammad. Yang letter ni, yang ajak tuan-tuan buat tu, yang suruh tuan-tuan buat ni pasal apa? Adakah kena sangkut adik-beradik kat mana-mana ke? Ada tak? Tak ada tuan-tuan, salat Sayyid Muhammad. Tapi satu je, kita ni saudara se-Islam. Macam mana saya nak masuk syurga? Saya nak tuan-tuan macam itulah masuk syurga sama dengan saya. Nabi SAW ajak, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama sebut, kasih pada saudara macam kasih diri sendiri ni macam mana? Empat, kata ulama. Yang pertama, apa sahaja kebaikan yang ni, kat depan ni ada kosong ni? Jangan kat depan. Ataupun tuan-tuan yang kat depan ni, tuan-tuan anjak ke sini. Tuan-tuan duduk di tempat yang bertanda tu. Tuan-tuan anjak ke depan tu. Sahabat-sahabat kita yang baru sampai kat belakang sudah jam. Nanti tak ikut SOP pula. Depan ni ada banyak kosong. Dah, Allah SWT selamat. Yang pertama, kasih sayang ni apa? Apa sahaja, Allah SWT, perkara yang baik, yang kita nak ada baik tu ada pada diri kita, kita nak kebaikan itu juga ada pada saudara kita. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan buat amalan supaya dapat masuk syurga, kita nak amalan tersebut ada juga pada saudara kita. Satu contoh. Lepas solat maghrib dan lepas solat subuh. Muslimat, dengar elok nah. Ni faham ke saya cakap bahasa Kedah ni? Boleh faham? Faham nah? Tuan-tuan tak faham pun tuan-tuan buat macam ni. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan buat macam ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Lepas solat maghrib dengan lepas solat subuh, tuan-tuan, habis saja bagi salam, istighfar tiga kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ataupun kita sebutlah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, man qala. Siapa yang membaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khair. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Biyadihil khair. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Asyara marat. Berapa kali? 10 kali. Dia dapat apa ni? Kataballahu lahu. Akan ditulis baginda 10 pahala. Berapa? 10 pahala. Lagi, Allah padam baginya 10 dosa. Lagi, Allah angkat 10 darjat. Lagi, Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Lagi, Allah jauhkan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Lagi, ada lagi. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan jadi orang yang banyak zikirnya pada hari tersebut, melainkan orang yang melakukan yang seumpama dengan yang dia buat. Banyak dah tuan-tuan? Banyak dah? Tuan-tuan buat dah tadi? Buat. Buat kalau Tok Imam buat. Kalau Tok Imam tak buat, kita pun tak buat. Betul tak ni? Betul tak ni? Macam tak betul je. Kita pasal ikut Tok Imam. Kalau Tok Imam buat 10, kita buat 10. Kalau Tok Imam buat 3, kita buat 10 lah. Kita mengaji 10 hari ni. Nabi suruh buat orang kali 10 kali. Dapat 10 pahala Allah padam 10 dosa. Allah angkat 10 darjat. Allah jauhkan dia daripada gangguan. Macam-macam dia dapat. Syarat buat 10 kali. Kalau tu imam tu lambat sangat, la ilah, duha baru habis.
Tak larat tunggulah Ustaz. Tuan-tuan buat soal-soal ni. Cepat-cepatlah. Ya Allah, tasyarikallahumma kullahu masyaqli. Tapi nak dapat 10 pahala, nak padang 10 dosa, nak angkat 10 darjat, nak dapat semua kelebihan tu ada dua syarat. Syarat yang pertama baca 10 kali, syarat kedua kaki masih kekal macam tahiyat akhir. Salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kaki masih kekal macam tahiyat akhir. Di waktu 10 kali tu rupanya kaki jangan beranjak lagi, tetap macam tu. Tetap macam tu. Jangan beranjak lagi. Habis 10 nanti baru. Tadi kita tengok lepas elok habis. La ilaha illallah syarikalah. Ada yang dah bersila, ada yang dah bangun pindah tempat, ada yang bersandak dekat tiang, ada sandak kat dinding masjid. Relax dulu. 10 tu kaki masih macam tu. Habis 10 tu tak apa dah. Nak pindah tempat ke, nak bersila ke, nak sandak kat tiang ke, nak sandak kat pintu ke, nak sandak kat batu nisan, kubur tu sekolah. Tapi waktu 10 kali tu kaki duduk. Boleh tak ni? Kan ni? Semua dengar kan? Start subuh esok buat. InsyaAllah buat. Kalau kita nampak kawan kita tak buat sebab dia tak mai kuliah malam ni, dia tak tahu, tapi tak, dia daripada subuh tadi duk kira nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, jumpa tak pergi, tu yang tak mai tu. Duk ada kat rumah. Tuan-tuan, kalau besok subuh dia sembahyang sebelah kita, tiba-tiba dia lepas bagi salam, dia terus rongkai kaki. Kita agak-agak nak buat apa kat dia? Rasa-rasa macam gamak dah nak berjumpa dia. Semalam kan ustaz cerita suruh kaki buat macam ni, macam ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan gamak dah pergi tegur dia macam tu. Tuan-tuan jawab ikhlas hati, ikhlas. Confirm dah. Pasal apa tak buat? Pasal apa tak nasihat? Dia tak tahu. Dia pun nak, kalau boleh, dia pun nak kelebihan-kelebihan tu. Kalau boleh, dia pun nak masuk syurga. Kita buat tu sebab kita nak dapat pahala banyak, nak dapat semua hebat. Dia pun nak juga. Tapi dia tak tahu. Kita selalu kita tak ambil kisah. Setuju tak dengan saya, tuan? Itulah kita. Sampai semangat. Bagi Ustaz susah kan kalau saya sebut ini, sekali dia marah saya pula. Tak mana tahu dia marah tak marah. Tak. Rasa-rasa macam dia marah. Tegur tak lagi? Tak lagi. Sebut je tuan-tuan. Mana tahu? Salih Al-Syamad. Faham tak? Contoh. Apa saja kebaikan yang kita nak ada pada diri kita, kita nak ada pada saudara kita. Ini kasih sayang. Yang kedua, apa saja kemaksiatan yang kita tak mau ada pada diri kita, kita tak mau juga kemaksiatan yang ada pada saudara kita. Muslimat dah pakai tudung elok dah, pakai tudung cantik dah. Ada tak jiran sebelah rumah kita yang masih tak tutup aurat lagi? Ada? Kita nasihat apa dekat dia? Kita buat tak tahu ni. Bahkan ada kawan-kawan kita yang belum Islam lagi pun. Kita cerita lalu susah nak sebut. Susah nak buat, nak nasihat tu susah. Tapi bahkan di kalangan kita, keluarga kita sendiri pun masih ada yang tak tutup aurat lagi. Orang yang paling susah untuk kita tegur, dua orang. Orang yang paling susah untuk kita nasihat, dua orang. Yang pertama, orang yang rapat dengan kita. Lagi susah nak tegur. Setuju tuan-tuan? Anak-anak, balik seluar ketat, sendat, melekat. Mereka kerja kat KL. Balik bang seluar ketat melekat. Piwi. Faham ni? Ustaz Suhaib Ahmad. Tuan-tuan, Ustaz Suhaib Ahmad. Hari tu, benda Suhaib Makcik tu. Ustaz, anak perempuan saya, ya Allah. Tak, Ustaz. Nak buat macam mana, Ustaz? Tegurlah, Makcik. Anak kita kan? Tahu tak, Makcik? Takut, Ustaz. Nanti dia masuk neraka, Ustaz. Dia masuk neraka, Ustaz. Macam tahu. Itu saya tak tegur. Susah, Ustaz. Kalau saya tegur, Ustaz, raya pakai tak balik. Tu okey ke tu? Raya balik ke tu? Setahun dua kali balik ke? Kalau tegur tu langsung pakai tak balik. Yang tu tak apa lagi, Ustaz. Elang 300 potong, Ustaz. Tidak dapat juga 300. Tidak dapat. Tuan-tuan, tu tak kesian ke kat anak kita? Anak kita, kan? Kita yang lahirkan dia, kita yang besarkan dia. Salih Al-Syamad. Tuan-tuan sanggup tak nanti dia dihumbankan dalam neraka? Kita mengaji kan, nanti orang yang tutup aurat nanti, ni apa ni, diikat rambut dia, diletak batu api di bawahnya, bakar kulit dia, jatuh muka daging-daging muka ni, jatuh daging muka ni. Hidup tak hidup, mati tak mati. Allah cerita dalam Quran. Dalam kisah Isra Mi'raj kan, cerita Salih Al-Syamad. Kita dengar ni, tengah-tengah mulut kita dengar.
Balik semua pakai tudung elok dah apa semua, tutup aurat semua. Takut nanti kena macam tu. Balik-balik anak kita pakai macam tu. Balik-balik menantu kita pakai macam tu. Balik-balik orang adik kita pakai macam tu. Abang kita tak pakai, tak pakai tudung abang kita tu. Memang tak payah pakai tudung pun. Pakai seluar pendek pun sebagainya. Tuan-tuan, lagi rapat dengan kita, lagi kita susah nak tegak. Yang kedua, tahu siapa orang paling susah kita tegak? Orang yang banyak jasa kat kita. Betul kan? Tapi tuan-tuan tak kesian ke dekat dia? Boleh jadi tak dia pergi depan Allah nanti? Tuan-tuan, cerita tentang orang muflis ke akhirat. Bapak-bapak diri depan Allah. Bawa pahala banyak ni. Dulu, dekat Masjid Sungai Udang, kelik kitab kiri kanan, Bukhari Muslim ni. Mengaji dekat masjid. Salih Azimat, kuliah kat masjid ni. Dia ada, manjang ada kat masjid. Masuk, nak masuk syurga. Siap pahala banyak, bergunung ganang ni, masuk syurga. Elok nak masuk syurga, datang isteri dia. Ya Allah, ni bapak saya ni. Ni suami saya ni. Dulu waktu hidup di dunia ni, biar saya. Salih Azimat, tak ajar saya semayang, tak ajar apa semua. Salih Azimat. Allahumma salli ala Muhammad. Main pula anak-anak pula. Ya Allah ni bapa kami. Dia ni macam ni sikit. Tak ajar kami hukum hak agama, kami tak reti apa semua. Ya Allah, kalau kami kena masuk neraka hari ni, dialah orang paling layak sekali masuk neraka hari ni. Hari tu tak ada kan, tak ingat dah ayah ke mak ke, Allah cerita dalam Quran. Nanti Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Allah kata apa? Salli ala Muhammad. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari yang Salih Azimat berselerak bini, masing-masing melarikan diri daripada masing-masing. Salih Azimat, yauma yafirul mar'u min akhi, kawan-kawan, sahabat-sahabat pakat lari. Wa ummihi wa abih, mak bapak lari-lari, anak nampak. Mak lari daripada kita. Mak kita nampak kita. Abang long. Abang long lari. Lari pada mak, lari pada ayah. Pasal apa? Hari tuntut-menuntut. Wasahibatihi wa banih. Sahabat-sahabat semua yang dulu kita, yang rapat dengan kita, yang suka tolong kita, semua lari. Anak-anak pun lari pada kita. Sebab apa? Sebab hari itu dia panggil hari tuntut-menuntut. Hari tuntut-menuntut. Ingat tak dulu, pasal apa buat kat aku macam ni? Pasal apa macam ni? Pasal apa macam tu? Bagi pahala kat mak ni, bagi pahala kat mak. Mak kita minta. Mak nak bagi pahala macam mana, mak saya pun tak ada pahala ni. Hari tuntut-menuntut. Tuan-tuan, nanti mungkin jiran sebelah rumah kita tu, dia pergi depan Allah, dia kata apa? Ya Allah, ni jiran sebelah rumah saya. Dulu ulang-alik ke Masjid Sungai Udang bukan main, ya Allah. Kuliah tak berhenti-berhenti, ya Allah. Kutlah sekali dia nak ajak saya pergi masjid. Kami sekeluarga tak tutup aurat. Petang-petang buka. Petang-petang saya pakai seluar pendek, kata suami sebelah. Isteri saya tak tutup aurat. Pakai baju ketang, kain ketang ke dada. Tahu ketang ke dada? Kat sini ya pakai. Faham ni? Pakai kain baju kelawar tu. Nanti saya simak. Nah, dia tak pernah pun ajak kami pergi masjid. Dia tak pernah pun nasihat kami, ya Allah. Hari ini kami sekeluarga semua kena. Dialah punya punca, dia punya pasal. Dia tunjuk kita kan? Kita tak ada jawapan daripada Allah. Pasal apa? Sebab tak ada kasih. Kita kira kita yang nak masuk syurga. Kita tak kira sahabat kita, kawan-kawan kita apa semua. Yang masih hidup dalam susah, yang masih hidup dalam kegelapan, kejahilan dia. Tuan-tuan, satu je perkataan yang kita selalu sebut. Tahu kita kata apa? Takkan yang tu pun tak tahu kot. Kita tengok dia tak pakai tudung. Alah, takkan tak tutup aurat pun tak tahu kata dosa. Itulah perkataan yang selalu kita sebut bila kita mengelak diri kita daripada menasihati orang. Setuju tak? Padahal bukan semua benda yang kita tahu orang lain tahu, tuan-tuan. Kita dulu pun tak tahu juga. Jadi, untuk mengelakkan daripada kita dituntut di akhirat, tunai je tanggungjawab kita. Apa yang kita boleh buat? Nasihat. Dan sebab tu dia ada satu benda nama bil hikmah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Udu'u ila rabbika bil hikmah. Ajak orang kepada Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ni macam mana? Hikmah ni bukan lembut. Hikmah ni bukan semata-mata lembut. Ustaz tu cakap lembut. Tu yang dekat lena weh. Mana? Ada ustaz cakap, "Oh, apa kasar." Oh, ustaz tu kasar sangat, tak boleh dengar. Benda saya. Hikmah ni bukan lembut. Hikmah ni bercakap sesuai dengan
keadaan orang tu mampu untuk menerima. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW nasihat pada seorang, Nabi SAW nasihat dekat dia direct. Ada seorang lelaki pakai baju warna urin kemerahan, celupan za'faran. Nabi SAW tak bagi pakai baju warna macam ni. Salih al-Zim. Dia kata apa? Jangan pakai baju macam ni. Dia ni pakaian orang kafir. Tegur direct. Allah tak apa, saya basuh nanti. Jangan basuh, bakar. Nabi tegur direct. Ada seorang pakai baju sama juga, warna yang sama. Nabi SAW bagi, panggil orang lain, tolong saya bagi nasihat orang tu, jangan pakai baju macam tu. Kenapa situasi yang sama? Dua cara yang berbeza. Sebab inilah hikmah. Ada orang, dia boleh tegur direct, dia boleh faham dia terima. Ada orang dia tak boleh, tuan. Dia jenis hati tisu, drama petang pukul 7, tuan. Suamiku apa tu? Suamiku Mr. Sotong apa? Tuan-tuan. Dia jenis hati tisu punya, tak boleh tegur punya. Itu kena cari jalan macam mana nak sampaikan kat dia. Tapi macam mana pun, pastikan maklumat tu sampai kat dia melalui kita. Ikhtiarlah macam mana pun untuk menasihati. Tak boleh direct, gunakan. Dan saya sempat paling tidak ajak main masjid. Ajak main masjid. Hantar kat dia mesej, ni malam ni dah kuliah, jom kita pergi masjid. Paling tidak macam tu. Saya tak sama amat. Paling tak boleh nak tegur macam mana? Tak tahu nak buat macam mana. Tuan-tuan pergi suruh anak kita type satu surat, tulis bulletin, bulletin masjid. Buat pilah. Cerita tentang tutup aurat, cerita tentang tutup aurat ni. Bilangan 001 bulletin masjid. Lepas tu malam-malam tuan-tuan lipat elok-elok, tuan-tuan pergi masuk dalam pusbuk rumah dia. Esok dia baru, dia keluar-keluar rumah, dia pergi tengok pusbuk. Dia kata, oi, masjid keluar bulletin, aku tak tahu pula. Oh, bilangan 001 baru lagi rupanya. Dia pun tanya jiran sebelah dah, eh, dapat tak bulletin ni? Dia kata, aku tak dapat pun. Masa apa aku soal ni? Tuan-tuan buatlah macam mana pun supaya maklumat tu sampai dekat dia. Paling tidak kalau kita nanti Allah tanya, kita ada jawab. Dia nak ikut tak ikut tu bukan hal kita, tuan-tuan. Nak ikut tak ikut tu bukan urusan kita. Allah tak tanya berapa orang ikut Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa orang ikut? 70 orang, 80 orang saja. 900 tahun, tuan-tuan. 70, 80 orang saja. Allah tanya dah, berapa orang ikut kamu, wahai Nuh? Tak. Allah tanya, hal balighta ya Nuh. Kamu sampai tak, Nuh? Dah sampai dah. Okey, selesai. Tugas kamu dah selesai. Tugas kita macam tu ya, tuan-tuan. Buat saja. Jangan jual ikan. Tahu jual ikan? Selfish. Kita kira kita seorang saja nak masuk syurga. Orang lain nak masuk syurga. Tuan-tuan, yang ketiga. Saya rasa Muhammad. Yang kedua. Yang ketiga, sayang ni apa? Sayang ni apa? Saudara Rasul Muhammad. Sayang ni ialah apabila kita melihat kelemahan atau kecacatan dalam urusan ibadat seseorang daripada kita, maka kita berusaha untuk perbetulkan. Tengok ada orang baca solat dalam solat dia tak kena, ada yang salah. Yang kita tahu kata perbuatan tu salah. Maka usahalah untuk tegur dia. Nasihat dia. Macam mana nak tegur dia? Ada orang solat. Salih Allah S.W.T. Kita tengok dia. Takbir pun tak kena. Ada Allahu Akbar. Tarik panjang bar. Tak boleh kan? Akbar tu kena pendek. Salah macam mana? Ada yang tak bunyi langsung. Tak bunyi langsung. Usalli fadu maghribi. Thalathar. Yang tu kuat. Mana ni? Betul. Tak bunyi langsung. Ahmad Nisbu kata, cakap. Tak bunyi. Ada yang semayang senyap ni. Sambil senyum dia semayang. Sah tak semayang tu? Ingat, rukun qawli dia ada 5. Rukun qawli, syarat sah. Rukun ni ada, berapa rukun semayang? Bapak tak? Lupa dah apa nak. Hapai dulu tu nak kahwin tu. 13. Daripada 13 rukun qawli itu pecah pada 3 jenis rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fa'li, yang ketiga rukun qawli. Oh, ni benda yang kena hafal ni, kena tahu Ni asas kita ni, asas solat ni. Tiga. Rukun qalbi satu je tempat je. Waktu takbir tu ihram tu. Allahu akbar lintas nanti. Yang ni. Bukan yang ni. Kalau dia angkat
Kalau dia usalli fadlillahi ta'ala, kemudian dia tak angkat tangan, Allahu Akbar, sah tak semayang dia? Dia tak angkat tangan pun, Allah, dia tak angkat macam ni pun, Allahu Akbar, sah tak salat dia? Sah. Sebab angkat ni sunat saja. Salat ala Sayyidina Muhammad. Nah, ni yang ni lintahlah dia. Kalau usalli sebelum tu dia tak buat, sah tak semayang dia? Sah. Cuma mazhab Syafi'i dia apa? Sunat lafaz. Sebab apa? Untuk memperkuatkan apa yang ada dalam hati. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li, rukuk, sujud, i'tidal, tuma'ninah, apa semua. Rukun qauli. Rukun qauli ni ada lima. Lima lagi syarat sah dia. Yang pertama dia, makhraj mesti tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha bagi betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Betul tak tu? Salah huruf ha ganti dengan huruf ha. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim si si. Makhraj. Betul? Kan huruf tempat keluar huruf. Kan? Saya sebut. Yang kedua ni mesti lafaz sekadar-kadar dengar bacaan tu di telinga. Telinga kita ni. Allahu Akbar. Dengar telinga kita, bukan 10 orang sebelah kita. Hari itu ada seorang tu dia punya sembahyang tuan-tuan, depan ni saya kat belakang tu dengar. Allahu Akbar. Bismillah. Allah, Allah, Allah. Penat kita punya. Kita nak sembahyang sebelah dia pun tak ada, tuan-tuan. Berhenti dulu tengok dia. Bila lah nak habis ni. Baca Fatihah. Atah, 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 atah. Aduh. Macam nak upang sekali-sekali. Orang gagap ni kalau ubat dia bagi benda ni. Perlepas sekali hilang gagap pun. Tuan-tuan, dia kata bukan gagap ustaz, was-was. Oh, tu tak boleh layan pun masuk. Tuan-tuan, mesti sekadar dengar di telinga. Ha, bukan telinga orang, telinga kita. Yang ketiga, baris kena jaga. Kan? Baris atas kena atas, bawah-bawah kena jaga. Yang keempat, syaddah. Syaddah ni apa? Sabdu. Tempat paling banyak sabdu sekali dalam rukun qauli kat mana? Siapa tahu? Kat mana? Tasyahud akhir. Betul, bacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu annuhai ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu banyak tuan. Dan syahadah ni kena jaga tuan, sebab dia tasyahud akhir ni rukun qauli. Betul tak muslimat? Betul. Kita baca macam mana? Atas hidung mata kata 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 kata. Makhraj ke mana? Kan? Syaddah ke mana? Baris ke mana? Padahal dia rukun kan? Dia faham tak ni? Yang kelima apa dia? Syarat sah rukun qauli. Tak boleh terpotong, tak boleh terputus dengan apa perbuatan, dengan perkataan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Penyakitnya macam ni. Satu perkataan tu, satu ayat tu, tiba-tiba terputus, nampaknya lah. Dia kena ulang balik pada awal ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Ulang balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang bila Nabi Allah. Tapi bila keadaannya, kadang-kadang kita tengok benda ni salah pada saudara-saudara kita bila dia buat. Maka apa kita kena buat? Tegurlah. Nasihat dia. Mana tuan pengerusi kita nak berhenti azan dulu tak? Berhenti azan ke kita nak terus ya? Terus saja. Okey. Salatlah semua. Nasihatlah tu kan. Kadang-kadang dia buat, dia melakukan kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dan dia tak sendiri, dia sendiri tak sedar yang dia sedang melakukan kesalahan tersebut. Maka, pergilah nasihatnya.
Kadang-kadang kita bila kita berjumpa dengan macam ni punya salah, tahu apa kita buat? Kita pergi jumpa orang lain. Pergi jumpa kawan kita. Han tengok tak dia tu sembahyang macam mana? Itulah aku tengok dia sembahyang tak betul. Itulah mana kita duduk mengaji, sembahyang macam ni mana boleh, mana betul salah tu. Kita duduk sembang dengan kawan-kawan kita. Apa manfaat dia dapat? Tuan-tuan faham tak saya cerita apa ni? Tapi itulah perangai kita buat. Kenapa tak pergi tegur dia saja? Hari tu ada seorang tuan-tuan, Allah SWT di mana tu saya tak ingat. Satu universiti lah. Dia viralkan satu video budak perempuan semayang laju-laju. Laju budak perempuan tu semayang. Allah SWT. Oh, ini bukan cerita 20 rakaat kat Indonesia tu. Main terawih 20 rakaat 7 minit tu. Dahsyat tuan-tuan. Behol tuan-tuan. Kalau saya ingat kalau ada kat Melaka ni penuh masjid tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghali amin. Allahu Akbar. 20 rakaat 7 minit settle. Syok. Sibik tak ada kat Melaka. Tuan-tuan subhanallah. Allah sebab perempuan ni semayang punya laju. So laju. Lepas tu ada seorang kat bawah diperakam. Lepas tu dia hantar dekat grup. Dapatlah grup saya tu. Saya tanya dekat dia, pasal apa kau hantar kat sini? Kesian kat perempuan tu sana, semayang pun tak betul. Saya kata, kalau kesian dekat dia, bukan hantar kat guru ni. Kalau kesian dekat dia, pergilah hantar kat dia. Atau pergi nasihat dia. Betul tak? Pergi nasihat dia. Dia tak tahu kot ataupun dia tak tahu. Dia tak tahu dia baru masuk Islam ya? Atau baru nak belajar semayang ke? Tuan-tuan faham ni? Tapi tu yang kita dah buat. Tak tengok orang semayang pelik sikit, share kat dalam grup. Atau tengok orang semayang pelik, share kat dalam grup. Kalau kita tengok dia salah, Nabi lah tegur dia. Tuan-tuan biasa tak masuk masjid, tuan tengok ada orang pakai seluar jin. Kesian, jin pun sampai tak ada seluar nak pakai, tuan pakai seluar dia. Dia sujud-sujud, tuan nampak ni. Lurah dendam belakang ni. Tak kalau elok tak apa juga, buruk tuan. Buruk sungguh pandangan tu. Dia muslimat tak ada lah, dia pakai baju kain telukun cantik-cantik. Ni orang lelaki. Sujud nampak ni. Nampak ni apa ni lurah. Nak sebut bahasa macam mana? Kan? Kat punggung ni. Sah tak sembahyang tu saya nak tanya. Tak sah sampai nampak belakang ni kan. Kalau setakat pinggang ni tahan kira lagi. Ni tak boleh. Tetapi saya nak tanya. Tetapi biasa nampak tak macam tu? Biasa nampak tak pemandangan tu? Biasa. Selalunya hari Jumaat. Korang main semayang Jumaat. Saya nak tanya, berapa ramai di kalangan kita yang pergi tegur dia, kata dia semayang tu, nampak belakang. Dia semayang depan kita. Hantar dekat grup. Tengoklah budak-budak sekarang ni solat macam mana. Inilah apa semua orang suruh pergi mengaji, tak mau. Orang buat kuliah, tak mau pergi. Hantar dekat grup-grup. Apa manfaat budak tu dapat? Tuan-tuan tak kesian kat dia ke? Dia susah payah datang kat masjid tau untuk solat. Dia agak-agak dia nak tak kalau solat dia tak diterima. Dia datang masjid. Kalau dia memang harap memang Allah tak terima, dia duduk kat rumah. Dia tak penat-penat. Dia main kat masjid, dia solat kat masjid tuan-tuan. Solat saya main. Betul tak kan? Saya pernah sekali pergi singgah semayang dekat arena. Saya susah hati tau kalau jumpa orang macam ni. Hari tu ada seorang semayang tepi saya pakai seluar dia koyak dekat lutut. Elok duduk tahiyat awal sebab nampak tepi. Alah kita mayang pun bukan khusyuk sangat nampaklah sebelah tu. Dia kata pula ustaz mayang tak khusyuk tengok alam apa pun serupa ya. Serupa kita ni. Dia semayang tepi kita nampak lutut. Bukan tengok macam tu duduk sebelah kita ya duduk tu. Nampak kata Allah Rabbi macam mana nak buat. Macam mana nak buat? Nak tegur. Sepatutnya tegurlah tuan. Tegur berapa ramai orang mana tegur? Nak tegur ni macam nak cabut jantung. Buat takut apa tu siapa tak? Bukan dia nak marah pun kan. Itu saya pergi semayang dekat arena art. Elok kita bila kita nak semayang nak cari orang berimam lah. Tak nak semayang seorang-seorang. Tengok ada seorang solat kat situ. Kita pilah kat belakang dia. Dia pun angkat takbir Allah. Dia tengah semayang, dia tengah solat dah. Elok dia rokok-rokok, saya tengok belakang dah terbuka dah. Aduh. Lepas tu dia sujud, lagilah terbuka. Macam mana nak buat ni? Aduh, saya sempat lah. Gelisah tuan. Tak tegur sekejap. Kita duduk suruh orang tegur, takkan kita tak tegur kan? Nak buat macam mana? Tunggu dia habis solat kan? Habis-habis dia habis bagi salam je, bisik kat tuan. Abang, belakang ni terbuka.
Dia pun, betul ke? Dia pun cepat-cepatnya, dia pergi solat ni. Aku lega saya tuan-tuan. Rupa-rupanya, kita punya perasaan saja duk rasa macam, kalau aku tegur dia marah, kalau aku tegur dia apa. Walhal silap-silap dia terima aja apa. Tuan-tuan faham tak ni? Kita, perasaan kita saja. Kan? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan, nasihat kan? Habis tak boleh nak nasihat, tuan-tuan buat macam mana? Susah, tuan-tuan. Dia nampak ada kawan-kawan tu dalam kuliah apa dia solat tak kena. Bagi soalan dekat ustaz yang seramah dekat Pak Idan ni. Aku kata, ustaz apa hukumnya solat ni? Macam mana keadaan solat yang betul bila takbir ke apa semua? Sekadar nak bagi tegur bagi dia tu berasa. Kau macam tu. Tapi tak payahlah tulis nama dia apa. Saya lihat Tuan Haji Ismail tu, Tuan ustaz tolong ustaz tegur dia apa semua. Nombor IC dia sekian, alamat sekian beritahu kau ustaz. Tak payahlah. Kita buat secara umum macam tu, mudah-mudahan tu cara kita untuk menegur. Kalau kita tak mampu untuk tegur dia dengan secara langsung macam tu. Tuan-tuan faham tak? Saya simak. Tu kasih sayang. Ukhuwah Islamiah Allah ajar kita. Yang berikutnya tuan-tuan, Allah SWT yang keempat. Bila sebut kasih sayang ni, sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yang pertama tadi apa ni? Apa saja kebaikan yang nak ada pada diri kita, kita nak kebaikan ni ada pada saudara kita. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasih sayang ni apa ni? Apa saja keburukan yang kita tak mau ada pada kita, kita tak mau juga keburukan tu ada pada saudara kita. Yang ketiga ni, andai kita melihat ada kecacatan, kecelaan dalam urusan ibadat dia, kita nak perbetulkan. Yang keempat, kasih sayang ini ialah berlaku ihsan. Berlaku ihsan. Apa maksud berlaku ihsan? Apa saja yang kita harap orang lakukan kepada kita, maka kita terlebih dahulu melakukan kepada orang lain. Tuan-tuan suka orang senyum kat kita, jumpa kita senyumlah kat orang. Ni tak boleh salam ni senyum je lah kot. Tuan-tuan nak buat macam mana? Kan? Jumpa senyum. Ni senyum pun tak mau muka capa ke. Jumpa macam tu. Tuan-tuan, kita sama-sama orang Islam ni, biar berjumpa saudara kita dengan wajah yang sejahtera. Faham tak? Bila kita jumpa dengan saudara se-Islam kita ni, dengan wajah yang sejahtera, wajah yang ceria, dia menenangkan hati saudara kita. Tuan-tuan faham tak? Kalau dia jumpa kita muka tu macam, dalam hati mesti fikir, aku ni buat salah apa kat dia pula? Apa yang tak kena tu? Faham tak? Kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, nak waktu kita susah, orang tolong kita, waktu orang susah, tuan-tuan tolong orang. Faham tak? Tuan-tuan tak mau orang fitnah kita, tuan-tuan jangan fitnah orang. Tuan-tuan tak suka orang bercakap tentang buruk kita, kita jangan bercakap tentang buruk orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tak suka orang mendengar keaiban kita, kita jangan tadah telinga mendengar keaiban orang. Nah, seperti kata kumpulan Skopian, what you give, you get back. Wah, boleh lah kan? Kumpulan Skopian, tahu tak? What you give, you get back. Apa kamu buat ke orang, kamu akan dapat balik. Islam tak ajak. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ini jaga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sebab tu, dalam ukhuwah Islamiah, Allah ajak dekat kita ada berapa benda. Nabi SAW, tuan-tuan, bila Nabi SAW diutuskan, antara pertama yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat ialah berkasih sayang. Kasih sayang. Sebab tu Nabi SAW buat apa? Nabi tautkan dia antara Aus dan Khadraj. Beratus tahun berperang. Sama-sama ni. Aus dan Khadraj ni tuan-tuan asal daripada satu keluarga. Dua beradik. Tapi besar-besar mana jadi satu puak. Satu puak daripada Aus. Satu puak daripada Khadraj. Tetapi perbalahan berlaku ratusan tahun. Bila Islam datang, Islam menyatukan Aus dan Khadraj. Ini adalah semua. Yang kedua tuan-tuan, bila berlakunya hijrah, Nabi SAW mempersaudarakan pula di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin pindah dalam keadaan tak bawa apa. Saya tak mampu nak fikir macam mana keadaan kaum Muhajirin waktu yang sanggup pindah ikut Nabi dalam keadaan apa pun tak bawa. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan duduk dekat Sungai Udang ni. Rumah kita adalah sebiji. Sejarah semua. Mungkin nilai rumah kita tu adalah dalam 200 ribu. Katalah. Kereta kita ada, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 biji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Motor ada sebiji. Salli ala sayyidina Muhammad. Motor 2 biji lah. 2 biji lah sekarang ni. EFI sebiji. Y-Supu. Biji ini. Edah pam-pam. Syuib ni Edah. Salli ala sayyidina Muhammad.
Ada dalam bank ada sini 30,000, dalam bank tu sikit ada 20,000, dalam bank ada sikit. Tiba-tiba subhanallah, orang suruh kita pindah daripada Sungai Udang ni pergi ke satu tempat yang tempat tu kalau kita tak pindah, dia akan merosakkan akidah kita kat sini. Islam kita boleh keluar. Islam kita boleh hancur kalau kita terus duduk dekat Sungai Udang ni. Maka diperintah orang Islam yang duduk Sungai Udang, tolong keluar daripada Sungai Udang sekarang juga. Pindah ke mana? Pindah pergi duduk Pulau Pinang ke, pindah pergi Kedah ke, pindah. Bawa apa ni? Tu rumah tu kunci elok-elok, tapi nanti kalau patah balik belum tentu rumah tu jadi milik kita. Duit yang dekat dalam bank tu, Salih Asyid Muhammad, tu semua kena tinggal. Kereta kena tinggal. Salih Asyid Muhammad, pergi selai sepinggang. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu tak pi semata-mata nak jaga iman ni? Masa pasal sanggup tak? Saya pun belum tentu sanggup juga. Tapi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Juga semua orang. Siapa sambut di sana? Wangsa. Mai-mai duduk. Salih Asyid Muhammad. Tuan-tuan, offer pula orang sah ni. Punya sayang dekat muhajiri ni. Tu, saya ada ladang tu. Ladang tu. Ladang tu, tu saya punya. Ambil separuh ladang tu. Ambil. Ya Allah. Padahal ni bukan kenal pun. Kenal tu semata sebab saudara seakidah. Ada yang offer isteri. Isteri saya ada 4. Dia bukan isteri, bukan isteri saya, isteri dia. Betullah dia kata. Isteri dia ada 4 dia kata. Saya kata, pilih yang mana satu nak. Yang mana satu berkenan ambil. Ni bukan cerita pilih. Saya tak ramai yang ni tuan ambil yang ni. Ya. Dia suruh pilih yang mana berkenan. Tuan-tuan nak beritahu punya sampai macam tu. Ukhuwah Islamiah. Faham tak? Tetapi saya tengok ada setengah tempat kita ni mungkin kurang ada orang Bangladesh lah, orang apa semua. Setengah tempat tu ramai orang Bangladesh. Itu orang Islam. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, pernah satu tempat tuan-tuan, hari tu orang Bangladesh tu dia main tak ada orang, tak ada tu bila tak main. Tahu dia buat apa? Dia pergi azan. Kecoh satu masjid hari tu. Pasal apa? Pasal apa bagi orang luar ni azan? Pasal apa bagi orang Bangladesh ni azan? Mana boleh dia azan kat sini? Hari tu tak ada satu tempat lagi tuan-tuan. Ada seorang tu, dia tu orang Indonesia. Tapi baca dia sangat sedap. Waktu mesyuarat tuan-tuan sekalian, saya orang cadang dia. Dia tu kerja kontrak, tapi dia hafaz Quran. Bacaan dia sangat sedap. Kita bagi dia di imam. Oh, mana boleh? Ini mana boleh? Ini bukan orang kita. Tuan-tuan, waktu kita nak masuk syurga tak tunjuk IC mana orang. Tuan-tuan faham tak ni? Waktu kita tak tunjuk pun IC mana. Nak cerita kadang-kadang kita tu macam tu. Tapi tuan-tuan, Allah SWT, Allah SWT, Islam ajak waktu orang-orang muhajirin sampai sanggup korban apa saja, orang muhajirin, orang ansar, bagi dekat orang-orang muhajir. Kasih sayang, ukhuwah Islamiah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Lalu tuan-tuan, apa yang kita kena ada? Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berkasih sayang sesama orang Islam ni tuan-tuan, apa yang kita kena ada? Nama dia ukhuwah Islamiah. Bila sebut ukhuwah Islamiah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panduan untuk kita memelihara ukhuwah Islamiah sama-sama kita ni. Saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kenal saya tak? Kenal gitulah. Tahu tak saya main pada mana? Buat setengah tahu, setengah tak tahu. Tahu tak keluarga saya? Tak tahu. Setengah tahu mungkin, setengah tahu, setengah tak tahu. Salih Asyid Muhammad. Tapi tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ni, Salih Asyid Muhammad tuan-tuan, tuan-tuan mungkin ada kenal, mungkin ada tak kenal. Mungkin ada yang main sini daripada kampung lain pun semua sebagainya. Tapi satu je yang menyatukan kita, walau duduk di mana pun, kita ni saudara. Dan kita kena berkasih sayang. Makcik-makcik semua. Saya sayang kat makcik-makcik semua. Tuan-tuan, saya sayang kat tuan-tuan semua. Saya sayang lillahi ta'ala kerana Allah. Dan saya sebut semua benda ni sebab saya sayang kat tuan-tuan. Saya sayang kat tuan-tuan. Salih Allah semua. Maka tuan-tuan, ada berapa perkara untuk kita memelihara ukhuwah kita ni. Ini kita kena ingat dulu. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 6. Salih Allah saya Muhammad. Surah Al-Hujurat ayat pertama yang kita akan bincang satu demi satu. Yang pertama, tuan-tuan, antara cara untuk kita memelihara ukhuwah Islamiah ini tuan-tuan, nama dia tabayyun. Tabayyun. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Salih Allah sayyidina.
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka cek, tabayyun, periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa kamu mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kita sama-sama orang Islam, jangan bergaduh sama-sama kita, tuan-tuan. Kita sama-sama orang Islam, jangan bergaduh sama-sama kita. Mana patut kita bergaduh, tuan? Sikit pun tak patut. Kita solat sama-sama, kita menghadap Tuhan yang sama, kita bagi salam, tuan-tuan, bagi salam sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dengan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera katamu dengan rahmat Allah. Bagi salam masing-masing, tuan-tuan. Duduk di rumah Allah, menghadap kepada Tuhan yang satu, baca Quran yang sama, kiblatnya sama, lepas salam, 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 berselawat apa semua. Tuan-tuan, tiba-tiba keluar masjid, bergaduh. Patut tak macam tu? Tak patut, kan? Saya kita ni, sama-sama kita ni orang Islam ni, tuan-tuan, saya suka pergi rata-rata. Saya suka pergi berata-rata. Rata-rata saya pergi ceramah rata-rata. Antara perkara yang menyebabkan saya suka pergi rata-rata ni, tuan, saya jumpa sahabat-sahabat baru. Hari ni saya jumpa tuan-tuan. Ada dengan kita first time jumpa ni. Betul tak? Makcik, berapa kali jumpa saya dah? First time jumpa kan? Ha, saya lihat sebab. First time tengok lah. Oh, bahan? Tengok TV. Kan, tuan-tuan? Tengok selalu, tengok kat TV. Saya tak tengok, tuan-tuan. Hari ni kita berjumpa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu tak pasal apa? Tahu pasal apa? Sebab mungkin nanti tuan-tuan lah yang akan tolong saya masuk syurga Allah. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan duduk depan saya ni. Tuan-tuan lah, Ustaz Jafri tu, memang ya Allah, Allah, saya nak tolong dia, ya Allah, tolong saya masuk syurga. Mungkin tuan-tuan akan tolong saya masuk syurga. Bukan saya tolong tuan-tuan. Tuan-tuan tolong saya. Tuan-tuan lah saya Muhammad. Nabi cerita nanti dalam syurga ada seorang laki-laki. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Satu hari seorang laki-laki ni dalam syurga, dia pergi mengadu ke Allah. Ya Allah, dulu ada seorang kawan saya waktu hidup kat dunia, dia pergi masjid sama-sama dengan saya. Puasa sama-sama dengan saya. Waktu pergi umrah pun pergi sama dengan saya juga. Pergi haji pun sama dengan saya. Tapi saya tak jumpa kat syurga ni, ya Allah, dia duduk mana? Allah kata duduk neraka. Ya Allah, buat keluar lah daripada neraka, ya Allah. Kamu pergi buat keluar dalam neraka. Allah pakaikan dia, Allah tukar bentuk fizikal dia, satu fizikal yang dia boleh redah masuk dalam neraka. Dia boleh masuk dalam neraka, neraka tak boleh bakar dia. Dia cerita sampai separas lutut. Dia masuk, dia pergi cari kawan dia tu. Dan akhirnya dia mengeluarkan segerombolan yang dia kenal daripada neraka masuk dalam syurga. Nak cerita hebatnya orang mukmin ni. Dan silap-silap, kawan tu, kawan sebelah kita tu. Kawan sebelah kita ni. Lagi tuan-tuan, tuan-tuan lepas kuliah lagi, tuan-tuan bawa pergi kedai minum teh dah. Ajak kan. Jom minum teh. Pasal apa? Sambil minum tu berkata, nanti kalau tak jumpa aku kat syurga, tolong pergi cari aku kat neraka. Kawan yang diajak tu pun senak dirilah sikit. Dia kata apa? InsyaAllah saya, insyaAllah. Saya duduk syurga ni, saya cari. Ambuish. Tak payahlah cakap ada. Tak apalah nanti kalau silap-silap kamulah yang cari saya juga. Merendah dirilah sikit. Ha ni, confident sangat masuk syurga tu kan. Tuan-tuan saya maknanya tak tentu. Silap-silap ni kawan-kawan kita ni. Jadi, sebab tu orang Islam jangan bergaduh sama-sama orang Islam. Dan Allah ajak kat kita, bila ada sampai satu-satu berita, apa saja cerita mengenai saudara si Islam kita, tabayyun dulu. Check dulu. Jangan cepat-cepat ambil. Jangan terus ambil. Sebab takut sehari kita menghukum sesuatu benda yang dia tak buat. Tapi cerita dibuat oleh orang-orang fasik. Tuan-tuan faham tak? Sekarang ni kan macam-macam WhatsApp pun masuk. Cerita buruk sana, buruk sini, orang tu buat ni. Kita tak tahu kan? Kalau kita tak tahu satu benda, tuan-tuan jangan share. Main cerita pasal orang, cerita pasal... Tak payah share. Sampai kat kita, biar dia berhenti kat kita. Sudah. Saya ingat lah. Kadang-kadang, Salih Allah Syed Muhammad cerita dalam riwayat, siapa yang bercakap tentang seseorang yang dia tak tahu pun betul ataupun salah, jadi tak ikhlas. Dia ada satu cakok besi masuk kat mulut dia, kat mata dia, tarik.
Sebab apa? Hidup cakap tentang orang yang dia tak tahu betul ataupun salah. Maka yang pertama, tabayyun. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elakkan prasangka. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakunu khairan minkum minhum wala nisaa'a min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun ila akhir ayat surah Al-Hujurat ayat pertama. Hai orang beriman, janganlah kamu, janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain kerana boleh jadi mereka, yakni yang diperolok-olokkan itu, lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita memperolok-olokkan wanita yang lain kerana boleh jadi wanita-wanita yang memperolok-olokkan yang diperolok itu lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokkan itu. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri, dan jangan kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk yang sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka merekalah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama daripada ayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larangan sama-sama orang Islam la yashkar. Maksud dia apa? Jangan peroluk-peroluk orang-orang mukmin sama-sama orang mukmin. Mempermain-mainkan, memperburuk-burukkan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la talmizu anfusakum. Apa dia? Jangan mencela dirimu sendiri. Dengan ini bermaksud tidak boleh mencela saudara mereka tanpa sebab. Mencela saudara tanpa sebab bererti seolah mencela diri sendiri. Yang berikutnya, la tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ini pun panggil kita juga kadang-kadang kan, Adik Semandan, panggil dengan gelaran-gelaran yang kadang-kadang orang tak ngam dengan kita, orang yang tak sesuai dengan kita, yang kita rasa macam kita dah faham tak ni? Macam mula memanggil dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Yang berikutnya, elakkan daripada prasangka. Allah menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang beriman, jauhilah prasangka. Jauhilah kebanyakannya daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kamu mengumpat sebahagian daripada yang lain. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan apa ni? Prasangka. Jangan duduk ada prasangka sama-sama kita orang Islam. Lagi, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu. Korek, duduk pergi cari. Kalau tuan-tuan cari salah orang, tuan-tuan akan jumpa. Cari salah, tuan-tuan akan jumpa. Tetap akan jumpa. Kita semua buat salah, tuan-tuan. Mana ada orang tak buat salah? Tuan-tuan, belajarlah untuk jadi mata lebah. Mata lebah ni tengok. Duduk kat mana buruk pun cari madu. Faham tak? Jangan jadi mata lalat. Duduk dekat tempat pokok bunga pun pergi cari najis. Faham? Kalau tuan-tuan, belajar sangka baik dengan orang. Tuan-tuan belajar untuk sangka baik dengan orang. Salih Allah SWT. Tuan-tuan tengok ada benda yang macam benda yang tak kena pada saudara kita. Tuan-tuan belajar untuk cari kat mana kebaikan dia. Tuan-tuan tengok tu imam kita duduk dengan anak dara mana agak duduk tepi dia. Kata apa? Faham? Bulan grup. Tuan-tuan, cuba sangka baik sah. Entah anak saudara dia ke? Faham kan? Ada ahli keluarga dia ke? Tuan-tuan, tak tahu. Yang pertama, adab kita dengan prasangka ni, pertama. Kalau boleh, letak sangka baik dulu. Seorang ulama kata, tuan dengar lelok dulu, ulama kata apa? Kalau tuan-tuan ada sangka buruk satu dekat seorang. Dengar ni. Tuan-tuan ada satu sangka buruk dekat seorang. Cari 70 sangka baik dulu. Baru dapat satu sangka buruk. Contoh. Contoh kata Salih Allah Syed Muhammad. Kita ceramah malam ni. Kata salah seorang pada jemaah kita tak main. Dia selalu duduk main. Hari ni dia tak main. Kita kata apa? Sangka buruknya, sangka buruk. Itu
Orang buat ceramah tak pemain. Malas lah tu. Faham ni? Sangka buruk. Macam ni? Tuan-tuan boleh tak? Sebelum nak sampai sangka buruk tu, tuan-tuan cari 70 sangka baik tu. Nombor satu, kereta dia rosak kot. Lagi ni? Ha? Nombor dua, demam kot. Uzur kot. Nombor tiga, ada orang main rumah kot. Yang keempat, apa lah tuan-tuan? Tuan-tuan cari. Tuan-tuan lepas 70 sangka baik tu, baru tuan-tuan letak satu sangka buruk tu. Rasa-rasa dapat dah 70 sangka baik tu. Tak jumpa lah tuan-tuan nak cari sampai 70. Maksudnya selagi tak lepas 70 tu, jangan duk letak sangka buruk kat orang. Tuan-tuan rasa tuan boleh dah buat macam tu? Confirm tak boleh. Kita memang macam tu. Perangai kita. Suka sangka buruk dengan orang tuan. Orang ni tak kena, orang tu tak kena, orang tu salah, orang ni tak baik, orang ni jahat, orang tu. Yang baik kita seorang saja. Setuju kan tuan-tuan? Tapi itulah perangai kita. Sebab tu tuan-tuan orang tak suka kat kita. Sebab tu orang tak boleh duduk dengan kita. Sebab tu orang tak boleh kawan dengan kita. Sebab tu orang tak boleh rapat dengan kita. Sebab kita banyak sangka buruk. Tu boleh tak belajar-belajar untuk sangka baik? Selagi tuan-tuan letak sangka baik pada semua orang hidup tuan-tuan, tenang aja, setenang-tenang. Tengok dia tu dia dapat projek apa? Alhamdulillah. Sangka buruk macam mana? Tu pi kipas apa pula tu? Tentang mana bagi pula tu? Tu dapat mana tu? Apa bagi? Halang rezeki dia orang Islam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Mandi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati dia sebut. Selagi kita ni tuan-tuan, kita tak dikira sebagai mukmin yang baik bila kita ada dengki dengan sama-sama orang Islam. Yang kita kena ajak tuan-tuan ialah kalau orang Islam dapat satu nikmat, bukan cemburu tapi syukur. Kita dua orang duduk berniaga. Dia berniaga, kita berniaga. Dia berniaga benda yang sama, kita berniaga. Tiba-tiba dia dapat projek tu, dia dapat kerja tu, kita tak dapat. Standardnya kita rasa apa? Rasa apa? Dengki lah tuan-tuan. Paling tidak rasa cemburu, betul tak? Rasa-rasa mampu tak kita rasa gembira dengan dia dapat? Betul-betul kita rasa. Tuan-tuan cakap ikhlas-ikhlas lah. Tak payah duk tunjuk soleh sangat lah. Rasa-rasa mampu tak gembira tu? Tak boleh tuan-tuan, susah. Tapi sepatutnya rasa gembira. Sebab dia tu saudara se-Islam kita. Nabi sebut dah tadi, tak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu kasihi diri kamu sendiri. Kalau yang dapat tu suami kita, kakak, kita cemburu dengan dia? Taklah. Kalau yang dapat tu anak kita, ni pi rasuah siapa ni dapat pula, kata kat anak dia. Taklah, dia tumpah seronok lah. Pasal apa? Orang yang dia sayang. Semua orang Islam sepatutnya jadi orang yang dia sayang. Tuan-tuan tahu tak? Pasal apa kita tak dapat khusyuk dalam ibadat? Pasal apa kita tak dapat sedap dalam ibadat? Pasal apa kita tak dapat kemanisan dalam ibadat? Tahu pasal apa? 5 minit kita berhenti. Boleh 5 minit lagi? Boleh lagi? InsyaAllah. 5 minit kita berhenti. Tuan-tuan, Alhamdulillah, Allah Muhammad. Sebab apa? Sebab kita hilang satu benda. Kasih sayang sama orang mukmin. Nabi kata, Talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang kalau tiga perkara ni ada pada diri kamu, kamu akan mendapat kemanisan dalam iman. Apa maksud kemanisan iman ni? Khusyuk ibadat, sedap ibadat, baca Quran, lazat, solat, sedap, zikir, seronok, hanyut tenggelam dalam ibadat, dia manis iman. Nak dapat kemanisan iman ni, tiga perkara kata Nabi SAW. Yang pertama, ayakun Allah wa Rasul habba ilaihi min siwahuma. Kamu mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada selain pada keduanya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah alaihi wasallam, kamu menyintai saudara kamu. Kamu mencintai saudara kamu ni dan tidaklah kamu cinta dia melainkan semata-mata kerana Allah. Bukan ada sebab-sebab apa ni. Pasal apa sayangkan sangat dia? Sebab dia baik. Pasal apa sayang dia? Sebab dia rajin solat. Pasal apa sayang dia? Sebab dia handsome. Pasal apa sayangkan dia? Sebab dia ni macam tu. Dak yang ni tak ada sebab, cinta semata kerana Allah. Dan yang ketiga, kamu benci untuk kembali kepada kufur sebagaimana kamu benci dilemparkan ke dalam api. Ini tiga syarat nak dapat kemanisan iman. Tuan-tuan, patutlah kita tak pernah ada rasa kemanisan iman. Sebab apa? Sebab masih ada sifat dengki sama-sama orang Islam. Tuan-tuan, buruk sangka banyak, ya Allah. Orang sebelah rumah baru renovate rumah. Ya. Dia gelisah lah, ya Allah. Orang sebelah rumah tambah rumah dia. Dia sebelah rumah ni gelisah. Dapat duit mana pula dia?
Pasal pun lebih tambah sampai belakang tu pergi tanya pula tu Indon yang duk buat tu. Ni berapa dia buat ni? Ni pasal apa tanya ni? Dahlah berapa dia buat ni? Ikut suka dia lah berapa dia buat di rumah dia. Dia gelisah. Kawan sebelah beli TV baru. Besar. Oh, dia balik cerita kat suami dia. Dia beli TV pula dah abang. TV kat dia lah beli TV. Taklah abang, TV dia besar kot tepi. TV kita besar kot belakang ni. Tak besar kot belakang. TV macam lama tu. Remote pun tak ada. Pakai kayu mok lah sambil sadak kayu mok tu. Tekan cin. Tuan-tuan. Gelisah. Susahlah hati kita. Tuan-tuan, saya pun tak faham lah. Sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Susah hati dengan rezeki orang. Susah hati dengan nikmat orang dapat. Susah hati dengan semua orang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau tuan-tuan semua sangka baik, tuan-tuan akan dapat apa? Tenang. Tenang. Dia dapat rezeki. Alhamdulillah dapat rezeki. Rezeki dia nanti rezeki aku pula. Ha ni. Kalau jadi itu kat dia. Alhamdulillah habis kat dia. Tak apalah nanti. Dan aku pula. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan, maka hatinya akan jadi tenang bila tidak ada prasangka sama-sama manusia ni. Kemudian, yang keempat. La yaghdab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat sebahagian daripada kamu. Yang ni yang paling penting di kalangan orang Islam. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, cakap tentang saudara se-Islam dia. Sahabat tanya, Nabi tanya, ya Rasul, sahabat Nabi tanya pada para sahabat, atadru mal ghibah. Kamu tahu tak apa itu ghibah? Allah wa Rasul, Allah dan Rasul je mengetahui. Ghibah ini kata Nabi SAW, ialah kamu bercakap tentang saudara kamu yang kalau dia dengar, dia tak suka. Macam tadi ingat tak? Kita duk cerita tentang saya orang tadi yang semayang tak betul tu. Sembang dengan kawan dia ni. Itulah solat tak betul lah, dia tu pasal apa dia buat itu. Kita duk cakap ni, kita mengumpat. Sahabat tanya, Rasulullah macam mana keadaan dia kalau yang kami cakap tu memang betul dia buat? Kalau dia betul buat, itulah mengumpat. Kita duduk sembang dua orang tu solat tak betul, yang sikit pun tak dimanfaat kepada orang yang solat tak betul tadi, itulah mengumpat. Tapi kalau kamu bercakap sesuatu yang tidak dilakukan olehnya, maka itulah kamu telah berdusta atasnya, itulah fitnah. Tuan-tuan, sudah-sudahlah setiap kali tuan-tuan nak bercakap tentang orang lain, kita nak bercakap tentang buruk orang lain, nak mengumpat tentang orang lain, tuan-tuan ingat berapa benda ni. Yang pertama tuan-tuan, kita juga ada aib. Kita juga, kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita buka aib orang, Allah buka aib kita dunia akhirat. Ke akhirat lagi teruk tuan. Di dunia, orang buka aib kita boleh pindah-pindah hidup empat lain. Ke akhirat tak lihat. Yang kedua, baliklah saya mama, ingat setiap kita duduk cakap hal orang ni tuan-tuan, ada malaikat yang mencatat. Ya. Tak lepas kan tuan? Tak lepas. Setiap benda. Yang ketiga, setiap kali kita bercakap hal orang, tolong ingat kan? Tak apa dia. Baliklah saya mama. Pahala kita ni bukan banyak mana sangat pun nak bagi kau. Solat pun malas. Nak solat sunat pun malas. Sekejap lagi lepas isyak ni. Lepas isyak lagi, mainlah sunat. Ingat balik dulu. Main sunat dua rakaat. Pasal apa nak kena main sunat? Pasal nak tampung pahala solat kita yang tak sempurna. Sekejap ni. Sempurna tak solat kita tu? Taklah. Tak apa, syok apa benda pun tak ada tuan. Silap-silap kosong macam tu je. Allah kata, ni hamba aku ni solat ke ni? Solat ya Allah. Tapi macam kain buruk kata malaikat. Dia ada tak solat sunat? Ada. Ha, ambil pahala sunat tu. Tampung pahala dia. Boleh jadi elok. Ni solat sunat pun tak ada. Nak tampung apa? Tak ni? Tak ada sumat. Ni solat sunat pun malas. Bagi salam lagi. Sama kata Allah. Start motor berum balik. Kenapa tak solat? Solat lah. Nak cerita. Solat sunat pun malas. Sikit pahala. Nanti kat padang mahsyar. Nak bagi pula pahala tu kat orang lain. Kek mengumpat. Penat je sudah. Tak payahlah duk mengumpat orang. Duk cakap orang tak payah. Kita punya nak mengumpat ni sampai downgrade perkataan mengumpat, tukar bawang. Kalau sebut mengumpat nampak teruk sangat, tukarlah membawang. Bunyi tak apa nak dosa sangat kot. Ha ni. Ha. Jarang ada grup-grup WhatsApp nama grup mengumpat, tapi grup membawang ada. Kan? Ha. The Onion Association, Persatuan Bawang Se-Malaysia lagi dia buat.
Tuan-tuan, bawang ke, halia ke, kacang panjang ke, bila mengumpat, tetap mengumpat. Tak berdosa. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah tautkan hati-hati kita. Tuan-tuan, dalam salat jemaat, dalam ukhuwah Islamiah ni insyaAllah. Dan tuan-tuan, dalam salat jemaat, ingatlah apa-apa benda tadi yang kita sebut lah. Kita nak menjaga ukhuwah Islamiah tu. Jaga salat jemaat, tabayun kita. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita duduk banyak prasangka sama-sama kita. Dan lagi satu pesan, orang Islam tak patut bergaduh sama-sama orang Islam. Tak patut sangat-sangat. Kita tautkan kasih sayang kita berukhuwah kerana Allah. Saya main dekat sini malam ni tuan-tuan, jauh tu daripada Kedah sana, Salih Al-Asim Muhammad. Dan tuan-tuan, saya nak jumpa tuan-tuan sebab nak berkasih sayang. Mudah-mudahan Allah tautkan kasih sayang kita ni. Dan insyaAllah kita bukan hanya berukhuwah di dunia ni, ukhuwah kita akan membawa kita sampai ke syurga Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya untuk kita insyaAllah. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, sebelum saya nak tutup majlis ni, saya nak apa ni, Allahumma salli wa sallim, nak buat pengumuman sikit. Kalau ada susu tak? Ada? Adik? Ada? Ada? Okay. Tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim, dekat luar sana insyaAllah ada, Allahumma salli wa sallim, kita buat sikit jualan. Saya ada madrasah saya di Bandar Baru, Kedah. Selain jemaat sana, saya buat madrasah saya ni pengajian percuma, tak ada yuran. Jadi saya tak berhajat untuk kutip wakaf ke, kutip sedekah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bantu ekonomi madrasah saya tu. Jadi saya buat jualan susu kambing. Susu ni saya campur dengan beras perang, campur dengan kurma dan ginkgo biloba. Kurma tu untuk ganti gula, beras perang tu untuk bagi kenyang perut. Ginkgo biloba ni untuk otak. Tuan-tuan, sesuai untuk diamalkan daripada seusia umur 2 tahun sampai warga emas lah. Cuba bacuh dalam cawan dengan bacuh dalam gelas, nanti dia hilang rasa dia. Tuan-tuan, niat tuan-tuan beli tu untuk bantu madrasah saya insyaAllah. Tuan-tuan, dapatkan dekat luar sana. Tuan-tuan, ambil lah seorang satu. Ambil lah. Tapi jangan ambil saja, bayar lah sama. Sian kat saya. InsyaAllah. Dekat luar sana dengan harga promosi lagi insyaAllah. Tuan-tuan, niat tuan-tuan beli tu untuk tuan-tuan bantu madrasah saya. InsyaAllah susu pun dapat dan pahala pun dapat mudah-mudahan. Dan kalau tuan-tuan rasa sedap, sesuai untuk tuan-tuan amalkan, tuan-tuan boleh nanti dapatkan nombor telefon ejen kita dekat sini. Nanti dia akan buat penghantaran kepada semua tuan-tuan insyaAllah. Terima kasih makcik, kakak. Terima kasih semua tuan-tuan. InsyaAllah saya hargai perhatian tuan-tuan pada hari ini. InsyaAllah, dan kita berjumpa lagi dalam masa sedikit. Saya rasa macam tak puas ni. Walaupun nampak tuan-tuan mengantuk teruk dah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Mudah-mudahan SOP ni tak boleh lama-lama sangat. InsyaAllah saya ucap terima kasih pihak masjid, dan kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.